lagi. Oke guys, ketemu lagi di channel terkecet super terkeren terhits Indonesia, bro. Asyap. Kali ini kita mau bahas tentang lampu, bro. Lampunya apa? Check it out. Oke guys, di video kali ini kita lagi videoin headlamp Suzuki R3. Ini dikirim buat orang di Makassar. Nah, di sini dia menggunakan Devil Eyes yang bisa rubah-rubah warna. Sedangkan DRL-nya masih pakai Lexus Flexible yang biasa. Cuman yang udah versi terangnya juga, guys. Nah, bisa dilihat di sini kalau DRL-nya itu bisa rubah-rubah warna sesuai dengan apa yang kita pengen, bisa dirubah melalui aplikasi smartphone, guys. Misalnya mau dirubah apa? Saat ini mau pengen warnanya biru, bisa. Mau warnanya merah, bisa. Mau warnanya hijau, bisa. Jadi ini semua bisa diaplikasikan sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kelebihan dari Devil Eyes yang versi ini, guys, dia lebih terang dan tidak mempengaruhi cahaya pada mobil kita. Misalnya cahaya ke jalannya itu tetap terang, guys. Jadi nggak, kan ada yang pernah nanya, ini kalau pakai Devil gini dia ngeganggu cahaya nggak? Jawabannya tidak sama sekali, guys. Oke, saya rasa cukup dulu video dari kita. Nanti kita upload lagi video-video yang lain. Makanya jangan lupa subscribe channel kita biar bisa melihat updatean lampu-lampu mobil kita yang lain, guys. Thank you, guys.